Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Masakan Mama Ina. Kali ini saya mau bikin coklat cake ya bunda. Ini super moss, coklatnya nyoklat banget. Ini sudah saya siapkan semua bahannya. Di sini ada 2 butir telur, lalu bubuk coklat 4 sendok makan, tepung terigu 11 sendok makan, gula pasir 15 sendok makan, susu cair 125 ml atau 13 sendok makan, lalu 6 sendok makan minyak goreng, vanilla essence 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, ini 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh baking soda ya. Nah, ini caranya mudah banget, cukup dengan diaduk-aduk aja, nggak perlu pakai mixer ya bunda, dan dengan takaran sendok. Jadi bunda-bunda di rumah yang nggak ada timbangan, yang nggak ada mixer, bisa bikin coklat atau cake ya. Ini saya siapkan wadah, lalu ini bahan kering, saya akan ayak terlebih dahulu ya, biar hasilnya ini nanti halus. Karena di sini kan nggak pakai mixer, cuma diaduk-aduk aja. Lalu coklat bubuknya saya ayak juga. Ini saya menggunakan coklat bubuk yang bagus. Jadi nanti warna coklatnya itu tajam, nyoklat banget. Selanjutnya ini baking powder dan baking sodanya saya masukkan juga. Sudah cukup. Selanjutnya garam, dan ini cukup diaduk aja, campur dulu seperti ini. Nah, setelah tercampur, selanjutnya saya masukkan gula pasirnya ya, dimasukkan semua. Ini dicampur lagi, jadi cukup dicampur-campur aja bunda. Nah, selanjutnya saya masukkan susu cair, 2 butir telur ayamnya. Jadi teknik ini, resep ini, telur nggak diaduk dulu dengan gula ya, malah tepung dulu, baru gula, baru telur. Ini semua dimasukkan minyak goreng dan vanilla essence-nya ya. Ini saya kira-kira aja sekitar 1 sendok teh. Nah, setelah itu ini dicampur sampai gula larut ya bunda. Nah, seperti ini, perlahan dulu. Nah, ini kuning telurnya ini kok kuat banget, nggak pecah-pecah ya bunda. Padahal bahan lain udah larut, kuning telurnya ini kok nggak mau larut. Ini perlu di, nah, kita tekan seperti ini, nah, baru mau terpecah kuning telurnya. Jadi kuning telurnya ini tadi kuat karena telurnya ini masih baru ya, dan telur segar, bukan telur yang dari kulkas ya pastinya bunda, dalam suhu ruang. Ini diaduk-aduk terus sampai gulanya larut dan benar-benar larut semua bahannya ya. Oh ya bunda, sambil nonton pastinya jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video baru saya, karena di sini tiap harinya saya akan upload satu video ya bunda. Ini nanti browniesnya itu setelah dingin, setelah jadi saya akan siram dengan coklat. Jadi wow, pokoknya mantap, super coklat. Nah, seperti ini ya, ini adonannya udah lumer banget, bisa dilihat nggak ada yang menggelintir sama sekali, sampai sedikit bergelembung seperti ini ya. Ini tandanya udah cukup mencampurnya. Selanjutnya ini juga udah saya siapkan loyang ukuran 14x14 ya bunda,
tinggi 7 cm udah saya olesi dengan margarin. Lalu adonannya ini saya akan tuang ke dalam loyang semua. Selanjutnya saya akan hentak-hentakkan dan ini siap untuk dikukus ya. Saya siapkan pengukusannya. Nah, ini pengukusan udah siap, air benar-benar udah mendidih. Selanjutnya coklatnya ini saya masukkan dan ini dikukus dengan api sedang cenderung kecil selama 45 menit ya, sampai matang. Nah, ini Bunda, setelah 45 menit coklatnya udah matang ya. Wow, seperti ini Bunda, penuh pas ya loyangnya. Selanjutnya ini saya akan angkat dan saya hilangkan uap panasnya dulu, baru saya akan lepas dari loyangnya ya. Nah, ini coklat cake-nya tadi udah hilang uap panasnya ya, udah enggak begitu panas lagi. Selanjutnya saya akan keluarkan dari loyangnya. Nah, seperti ini aja, tinggal dibalik, enggak lengket ya Bunda. Halus, cantik. Selanjutnya akan saya balik. Nah, seperti ini. Wow, mengembang banget. Selanjutnya ini saya sisihkan dulu biar benar-benar dingin. Sambil nunggu kue cake coklatnya ini dingin, saya akan buat untuk siraman coklatnya ya. Selanjutnya untuk siraman ini udah saya siapkan, air udah mendidih, ini coklat batangan 100 gram ya, dicairkan dan saya tambahkan 3 sendok makan susu cair. Lalu ini dicairkan sampai benar-benar mencair ya coklatnya. Nah, seperti ini udah benar-benar mencair ya coklatnya. Selanjutnya ini langsung akan saya siramkan ke cake-nya tadi. Nah, ini coklat cake-nya tadi udah dingin ya. Dan coklat yang udah dicairkan tadi saya siram di sini. Nah, seperti ini kita siramkan. Wow, jadinya itu tambah mantep banget. Enggak apa-apa ini, ada yang menggelincir ke bawah, enggak apa-apa. Nah, ini Bunda, hasil dari coklat cake-nya udah keras ya, coklatnya udah terserap semua di kue cake-nya. Selanjutnya saya akan potong, kita lihat sama-sama dalamnya. Kalau dalamnya itu sangat lembut. Wow, kita tekan dengan pisau aja dia lembut sekali Bunda. Ini bisa dilihat. Wow, mantap banget. Silahkan dicoba ya Bunda. Terima kasih sudah selalu nonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat lembut sekali